Halo minasan, ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, selamat pagi, siang, dan malam buat teman-teman Kinoko Ribbon. Kembali lagi di edisi Kinoko Short minasan setelah sebelumnya. Kemarin-kemarin saya sibuk banget, jarang ada di rumah, jadi belum sempat ambil video lagi ya minasan. Konbanasai, kita lanjut lagi ya Kinoko Short episode ke-106. Dan di episode kali ini kita akan bahas langsung saja cekijerot ya minasan, kata benda tambahin muki gitu minasan. Apa artinya? Oh ya, sekalian aja lah ya. Kata benda tambahin muki dan kata benda tambahin muke minasan. Muki dan muke, jujur saja kalau lagi ngobrol juga saya kadang-kadang suka bingung pakai muki apa muke gitu ya minasan. Tapi kalau lagi ngomong mau pakai yang mana aja minasan. Cuma kalau misalkan ditanya ada perbedaannya, jelas ada perbedaannya minasan. Kalau muki itu mungkin kalau kita bahasa Indonesia kan, kata benda tambahin muki itu artinya adalah cocok untuk kata benda. Ya gitu ya. Kalau misalkan kata benda tambahin muke itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, jadi memang dibuat untuk kata benda kayak gitu. Langsung contohnya gini, contohnya ya misalnya kodomo muki no hon. Kodomo muki no hon. Artinya adalah buku yang cocok dibaca oleh anak-anak kayak gitu menasang. Tapi kalau kodomo muke no hon artinya adalah buku yang memang sengaja dibuat untuk anak-anak kayak gitu menasangnya. Minna no nihongo wa gaikokujin muke no hon desu kayak gitu ya menasang. Jadi minna no nihongo adalah buku yang sengaja dibuat gitu ya, memang dibuatnya itu ya sengaja untuk gaikokujin, untuk orang asing kayak gitu menasang. Secara makna sih sebetulnya mirip-mirip aja kayak gitu minasang ya. Langsung deh contoh kalimat yang pertama. Kono eiga wa otona muki de kodomo wa minai hou ga ii desu. Oke. Kono eiga wa otona muki de kodomo ga minai hou ga ii desu gitu ya. Film ini cocoknya untuk orang dewasa. Sebaiknya anak-anak enggak nonton kayak gitu minasan. Oke. Seperti itu. Terus apa lagi? ここで来る外国人向けの地図を作らなければなりません。観光する外国人向けの地図を作らなければなりません。Artinya, aduh harus bikin ini nih, harus bikin peta yang memang peta itu dibuat untuk gaikokujin gitu yang akan berlibur kayak gitu minasan. Oke. Gampang ya minasan. ドラえもんは子供向きのアニメです。gitu ya. Doraemon adalah anime yang cocok untuk anak-anak kayak gitu minasan. Nihon apa lagi ya? Kinoko Ribbon は日本語を勉強し始めた人向けの YouTube チャンネルです。gitu ya, 皆さんや。Kinoko Ribbon adalah YouTube channel yang dibuat sengaja untuk mereka yang baru mulai belajar bahasa Jepang. Kayak gitu, 皆さん contohnya ya. Seperti itu des. Ya, kongkai itu gak mau koko mati warin istai tau memas. 皆さん kalau ada contoh lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dan ya, jangan lupa juga 皆さんや, kalau merasa video ini bermanfaat buat 皆さん, この動画を皆さんにとって役に立つなと思ったらぜひチャンネル登録ボタンを押していただければありがたいです。また質問などがありましたらぜひコメント欄に何でも書いていただければと思います。また次回の動画でお会いしましょう。Dan いってらっしゃい。Assalamualaikum. Bye bye. Hanupis.